Berry Prima. Siapa yang tidak kenal dengan Berry Prima? Artis senior yang menakjubkan. Berry Prima menjadi salah satu aktor legendaris tanah air. Bagaimana tidak, selama lebih dari 42 tahun, lelaki keturunan Belanda ini konsisten berada di dunia seni peran. Hampir 70 film dibintangi lelaki bernama lengkap Hubertus Berry Knox Prima sejak 1978. Tak hanya di layar lebar, ia juga aktif membintangi sinetron hingga saat ini. Lantas, siapa Berry Prima? Hubertus Berry Knox Prima lahir di Bandung 19 Agustus 1954. Hubertus Berry Knox Prima atau akrab disapa Berry Prima adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Ia lahir sebagai anak keenam dari 10 bersaudara dari pasangan ayah berketurunan Belanda dan ibu yang berasal dari Indonesia. Sukses di dunia hiburan, ternyata saat remaja, Berry Prima tak pernah bercita-cita jadi seorang aktor. Menjadi artis pun dia tidak sengaja. Hal ini bermula ketika dirinya mengantar temannya menonton syuting Roy Martin. Teman Berry Prima saat itu bernama Gito Rolis yang ingin menonton Roy Martin di ITB. Tanpa diduga, produser di PH tersebut memintanya coba berakting. Tanpa berpikir panjang, Berry langsung menerima tawaran tersebut. Dan film pertama yang Berry mainkan berjudul Primitif 1978. Debut Berry Prima sebagai aktor langsung menjadi peran utama. Kini, menapaki usia 66 tahun, Berry Prima masih aktif berakting. Demikian Sobat Nostalgia, sedikit nostalgia bersama Berry Prima.